Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, kau masih mengingatku atau tidak? Kau ganang kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konidin. Konidin. Dari mana aja? Wah, saya melantol. Melantol. Saya membuka cabang pengobatan. Di mana sekarang? Uzbekistan terakhir. Nih, satu tahun saya nggak ketemu kamu, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baik. Tapi satu tahun tidak bertemu kau, Anel. Anel apa? Ini yang ada jambulnya sudah tua. Mana? Ini yang ada jambulnya seperti ini, kan? Bukan. Hah? Bukan. Bang Marcel, bu. Bukan. Iya, teman kamu yang ada jambulnya ini, kan? Bukan. Bukan. Nah, ini. Ini yang cukling. Yang rambutnya ini. Bukan. Oh, bukan. Di rumah, nanti saya temuin. Iya. Ya. Bisa. Saya membuka pengobatan di berbagai negara, berbagai benua, nang. Oh. Iya. Australia yang ada kanguru. Iya, kanguru itu. Australia. Oh, Uzbekistan. Jerman. Yush. Kok mana? Belanda enggak? Belanda iya, Belanda. Suriname. Wis. Uang banyak. Dinal dolar. Wow, banyak banget kalau saya. Kaya itu dua koper isinya duit semua. Oh, bukan obat lagi itu. Bukan. Obatnya enggak dibawa. Obatnya saya tinggal saya serahin karyawan saya. Oh, udah punya karyawan. Karyawan banyak. 500. 500. Banyak banget yang beli ya. Alhamdulillah. Banyak-banyak sakit di sana. Sakit. Ada yang kakinya patah. Ya. Ininya pindah ke ini. Oh, ada. Ada yakin. Asli. Ada yang. Nah, kamu ini pulang ke Indonesia dalam rencana apa ini? Ramadan. Ramadan. Mudik. Mudik kalau bahasa kamu itu mudik. Berarti ini full Ramadan di sini ya? Iya. Ini makanya saya mencari kamu, Monza. Saya ini dari terakhir di mana? Uzbekistan. Keinget-inget kamu terus. Oh. Saya punya kenalan namanya Ganang. Saya punya kenalan namanya Ganang. Saya harus temuin. Bawa uang. Yang satu ini? Ya. Dinal. Ya. Dinal. Ini? Dolar. Dolar. Ya, ya. Ada dirhamnya enggak? Dirham saya tinggal. Oh, sakit teman saya ini. Hah? Sakit. Sakit? Iya. Oh, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Subhanallah. Sudah. Ini kira-kira sakit apa ya, tapi? Ini. Saya buka ya. Ya. Ya Allah. Belat, nang. Belat, Pak Cakin. Ini biayanya mahal banget. Wah, katanya udah uang banyak. Iya, katanya uangnya udah banyak. Iya, tapi saya nggak punya obatnya. Saya harus menepus sih. Jangan perhitungan loh sama kita loh. Tidak, saya tidak sakit apa dulu. Wah, banyak ini lambung pinggang semuanya. Wah, ya bener loh. Bener, nang. Ini di Belgia, nang. Di Belgia apa? Obatnya ada di Belgia ini. Pak, harus diambil dulu. Iya. Saya butuh. Kalau kau mau ke sana, saya butuh. Buat ini, transport. Apa naik pesawat sih? Yang enggak sih, saya ke sana tinggal ngilang saja. Nah, yaudah. Tapi kan capek, nang. Nih, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan untuk berbagi itu indah. Nah, itu berbagi itu ada dua koper. Nah, itu buat yang ke sana. Jangan, ini sudah saya anggalkan untuk berbagi. Wih. Tapi yang penting ini ada obatnya ya. Ada di Belgia, nang. Tolong diambilkan ya, Tuan Polidin. Iya, tenang saja, sembuh. Sembuh? Sama saya sembuh. Siapa yang tidak tahu seluruh dunia itu mengenal saya, nang. Iya. Mantan Persatuan Tabib-Tabib Dunia. Iya.
Kamu ingat apa tidak? Kamu pernah utang sama saya. Wah, mudah lunas. Ya lunas karena menjawab pertanyaan saja. Iya. Sebenarnya saya kepengen itu bayar lunas. Pakai dirham gitu. Dolar lah, gak apa-apa lah. Katanya kamu kerja dapatnya dolar. Kata siapa? Kata siapa yang malin lo? Adalah yang ngomong. Sekarang dapatnya dolar. Jadi saya minta dolar aja, gak apa-apa. Lah, itu udah uang banyak minta-minta sama saya. Kamu menjadi, sekarang menjadi Islam kan? Islam. Alhamdulillah, saya Islam. Kamu udah mendalami Islam atau belum? Sudah, nang. Ya. Hakikat bersyukur gimana? Hakikat bersyukur itu... apa ya? Hakikat bersyukur? Ya. Ya, apa yang saya punya, saya senang. Nah, itu tahu. Iya, ya. Ya sudah, saya anggap lunas saja. Ya. Yang penting ini saya tolong. Ini gratis bulan Ramadan khusus. Dipegang dulu, pegang. Dicek. Dibuka aja. Topinya. Lambung ginjal. Kena semua, nang. Wah, cuma hilang ingatan kok. Gila ini. Beneran tidak lunas ya. Ini kena semuanya. Semuanya kena? Iya. Ini paling-paling kepalanya nih. Kenapa ini? Apa kalau kamu bilang kotlak? Ini buka aja. Penenang. Obatnya di Belgia. Oh iya. Obatnya di Belgia. Ya udah, yang penting ini saya bawa pulang. Kamu ikut ke rumah herbal ya. Iya. Saya ada tempat. Saya mau obatan. Yang penting saya mau istirahat dulu. Ya kamu istirahat di rumah saya. Boleh. Ya. Langsung saya dari sana. Nanti siang kalau banyak tamu, tolong bantu ya. Iya. Tapi jangan lupa makannya. Puasa. Ya Allah, ya Allah. Lupa manusia. Bisa puasa. Ya. Ya yuk, kita pulang yuk. Ya, ya. Kamu berarti nginep di rumah herbal? Iya, nginep di rumah herbal. Tahu sih rumah herbal apa? Rumah herbal siapa? Yuk, 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 yu